Salam kawan-kawan, I'm Yen. Welcome back to Lazy Little Brother Channel. Apa kamu siamu? Better to fly. Oke, yang ini lah. Baru nih si koktel. Nah, koktel senang lah. Tidak, tak payah lesson. Lagi boleh train be fly. Yang ni saya tak tahu. Oke, saya try, saya main lah kan. Kira-kira sudah buka. Jangan tak ada masa lah. Tapi sekarang saya share satu tips yang untuk Liko lah. Koktel. Banyak member selalu nak belah koktel, takut nak main free fly. Kalau main free fly, hati nak keras. Yang ni je, first eh, pegang burung ni pasal. First, hati kita nak keras. Kedua, nak train burung ni hati nak keras tu. Come. Okay. Come. Sengit je sampai dia jalan. Okay, tu eh, nampak eh. Okay, yang ni susu mungkin jarang orang nampak lah. Ni mazuri punya. Saya try mazuri sebab kawan saya selalu ada kasih mazuri susu. Saya suah guna lama yang Nutribird lah. Nutribird A21, A19. Biasa A19 lah saya guna. Sebab dia sebut dia kan cepat hadam. Haus dia wangi, burung suka. Okay, yang ni Nutribird pun sama. Tapi Nutribird dia orin-orin. Protein, vitamin semua cukup lah. Ha, tahi dia keluar memang orin eh. Ha, yang ni dia memang tahi nampak. Ha. Jangan takut, tahi dia memang biasa macam ni. Kalau you meet Nutribird punya, dia akan putih lah. Putih coklat macam tu. Ha, yang ni je mazuri punya. Okay, lagi satu lah. Banyak orang guna KT juga. Tapi selalu ada dengar orang cakap apa kan. Guna KT tak baik kan. Ada burung yang mati kan. Okay, bukan KT tak baik. Satu je, KT. Dia, KT punya sebut, dia bengkak, dia macam pelet tau. Kau kisar, macam pelet, sudah kisar, sebut kau campur air, dia akan kembang. KT pun sama, dia ada kembang sikit tu sebab diorang kalau sudah swat, dia tak pegang dia punya perut sini. Kalau mungkin ada lagi tak adam, swat lagi. Nanti petang, nanti malam lagi, tak ada habis, swat lagi. Jadi nanti dia, jadi dia bengkak-bengkak kan, macam nak batu tu. Susah nak adam, tu boleh jadi sakit tu. Ha, tu masalah KT ni je. Tapi tak ada hal. KT bukan tak baik. Boleh suat je KT. Tapi kita nak cair sikit je KT sebab dia kembang. Tu sebab selalu saya rekomen orang beli macam Nutribird. Ha, itulah pasal. Nutribird senang. Kau, dia tak kembang. Dia halus lagi kan. Lagi dia cepat adam. Ha, yang ni je saya suka. Ha, tapi sekarang ni untuk kasih dah. Kasih dia trend yang minum mazuri ni. Yang apa? Susu mazuri ni. Ah, nampak, okey. Nanti saya baru cakap, suat dia sikit dulu. Nah. Saya tak ada guna swing eh. Swing sebab kalau you cucuk salah, dia akan masuk paru-paru, dia boleh mati lah. Kalau yang ni, tak nak cucuk habis. Sikit je. Cucuk sikit. Pump sikit. Kasih keluar dulu. Masih dia, kasih dia masuk dulu lah perut. Jangan terutam dia, dia mati dia tak tahu tutup tu macam susah-susah tu je. Okay, sebab first day datang, dia takkan datangnya. Kedua hari pun dia takkan datang, mungkin 3-4 hari. Yang masa tu dalam 2 hari, burung baru kalau tak datang kita record, senang saja. You swat dia, terus dengan pegang dia, kasih dia nama dulu lah. Okay, mungkin panggil nama apa? Okay, Leila, okay. Lisa, okay. Lisa. Lisa, pegang. Lisa, swat. Macam ini cara, kau pegang dia je, tak payah Rico, pegang dalam 2 hari, 3 hari. Sebab tu burung baru sampai rumah, dia nak kena, tak kena, dia tak kena you lagi. Kalau dia nak buat, dia kena kita, makanan. Tu sebab kita kat depan dia dulu. Ha, Lisa, pegang. Tiup, pegang. Okay, rasa tu. Suat dia, dia tahu tu. Tu sebab 3-4 hari, nanti dia lapar, dia akan tahu, dia nampak tu. Baru kita letak sikit try yang record. Lisa. Nama tu, dia datang. Dah ketiga hari macam tu lah. First, dua tak datangnya. Okay, macam ni start, kita walk to me. Ha, nampak? Walk to me, okay? First, selalu saya ajar, okay, first kantek kat sana lah, walk to me. Lepas tu, sudah okay. Nanti tu tengok boleh rompak fly sikit. Fly to me, kecil-kecil. Sudah pandai fly. Up, down. Okay, up, down. Dengan down, up. Boomerang, nak boomerang, tak boomerang pun tak apa. Ha. Boomerang you boleh skip ni, kadang-kadang kat rumah dia orang tak pandai boomerangnya.
Lagi satu boleh buat helikopter. Helikopter tu nemis. Orang kat sini. Okey, turun. Orang kat sini, burung kat sini, kita try kasi dia macam ni naik, naik tangan kita. Helikopter skin ni. Ha, naik ke tangan macam tu. Ha. Ha. Ha, lagi sikit buat rekod lagi. Kam. Kam. Ah, tu dia. Ha, sikit je. Kalau dia makan lah. Sikit je letak. Balik. Come on. Come on, bye-bye. Come on. Good girl. Good bird. Good bird. Tu, so, nampak? Senang? Okay. Jangan cemas. Yang kita nak buat dia rekos tu masa burung baru. Okay. Baiklah. Dia kalau bulu dia separuh dah, paling cantik. Biasa 2-3 minggu lah. Ke 4 minggu, okay. Kan 3 minggu lebih 4 minggu okey. Masa tu dia tak kenal kita. First 2 hari 3 hari kita nak swat depan, tak payah buat rekod dulu. Kasih dia dengar. Dengar tu. Panggil nama dia, pegang dia, whistle, swat. Pegang dia, swat. Tunjuk kat depan dia. Lepas tu 3 minggu 3 hari je panggil. Terus datang tu. Ini cara tu. Cara ni yang bukan terbaik lah, tapi saya share ni untuk selalu saya train yang burung baru. Memang macam ni. Ha. Ada yang jinak baik ni, perangai dia ada yang baik ni. Ha. First day dia, lapar dia tu datang. Yang ni senang. Tak kita buat apa. Sebab yang ada 80% lah perangai dia degi sikit, dia tak kena tuan lah. Macam ni lah kita bunuh train dia. Ha, ni senang. Saya try lah, tak tahu ni boleh fikir ke tak boleh fikir. Kalau jadi tu, baik. Kalau tak jadi tu, fly away, bye-bye. Okay, lagi satu. Coverage training. Selalu cakap paling penting ni coverage training. Masa sekarang tak belum fly, pagi juga suat kat luar. Suat kat luar, dia datang ke tak datang tak apa. Yang ni kau suat sikit, kasi dia dengar motor, dengar kereta ni suara, dengar orang ke apa kan. Ha, kasi dia kenal dulu. Ni train dia main coverage. Kalau dia boleh fly sikit, tadi macam saya malam, okay, saya pegang kaki dia kat luar. Kasi dia dengar. Dengar kereta, motor ni suara, kasi dengar. Tapi dia biasa je, ha, tu baik. Ini nak train dia main hati. Kalau dia training, tak nanti dia terkejut je, fuh, fuh, hilang tu, fly. Yang kita nak dia, dia fly baik-baik kat sawah ke pantai ke kan. Ini baik untuk main dia. Come. Good boy. Awan, awan, awan. Ha, suar sikit-sikit sampai habis lah. Macam ni kita train dia. Yang first lah, walk to me. Ini memang important eh. Kalau burung you tak walk to me seminggu, dua minggu, macam mana dia fly nanti kau train dia, tak guna nanti. Kat luar dia zoom. Susah tu. Dia nak, kita nak kasi dia ingat tu. Ha, ha, ha. Come on. Come on. Good boy. Good bird, good bird. Come on. Come on. Ha, ha. Up, man. Ha. Up, up. Okay, next lah. Sudah walk to me lah. Lagi satu lah. Up hand dulu lah eh. Naik tangan, kita suat dia letak balik. Naik tangan, kita suat dia letak balik. Baru fly to me. Up down. Down up. Boomerang atau helicopter skill. Kan. Boomerang boleh skip lah. Helicopter kadang-kadang you senang, you boleh main lah. Kaki macam ni, kasi dia naik. Zup. Kita suat dia sikit. Ha. Masa ini sudah besar lah. Kita guna handsy ke kuaci lah. Kalau kecil susu tak payah. Janji je. Down up. Eh, up down. Up down paling penting. Dia letak tinggi sikit, kasi dia fly tahu. Tahu turun. Dia tak ada fly, tak turun. Biasa macam Makau tu lah. Makau fly, tak turun lah ni. Ini tu sebab Makau kita nak train semakin banyak tu up down. Letak tinggi sikit, kasi dia turun. Reward. Turun, reward. Nanti dia fly, baru boleh jadi dia selesa dia nak turun macam airplane lah. Pernah kita jumpa Makau kalau kurang train macam tu, dia cari tau parking. Cari parking balik lah owner. Oh, berapa minit. Sebab dia tak pandai nak cari tempat luar, nak turun macam ni. Dia tak pandai. Kalau training banyak, okey tu. Burung kecil, ayah burung kecil je. Janji kita record, record, record. Itu saja record, record. Kali training, record, kali training, kali training, record. Sudah mau fly sikit, ikat tali, panggil swat. Ikat tali, panggil swat. Sudah kenyang, masuk. Masuk sampai seminggu lebih, kasih lambung. Dua, tiga, dua bulan lebih, tiga bulan macam ni lah. Boleh lambung kan. Come. Good girl. Oh, apa-apa saya share tengok-tengok lagi eh. Ini belum kasi nama lagi ni. Oh, yo, saya suka yang Pikachu ni. Oh. Ni memang cantik ni. Ha?
Tamu pula tu. Dia tamu pula. Ni lah apa-apa nanti kita share lagi update yang ni, kau kata yang Pikachu ni. Nama nanti kita buatkan dia. Jangan lupa like, share, komen and subscribe. Cucu-cucu. Oh. Tu kan. Angguk.